Ya, maunya apa kamu sekarang? Ha? Kamu yang maunya apa itu? Kamu udah salah ngotot lagi. Kamu selalu ngalangin saya terus di sini nih. Ya, iyalah. Saya udah ada utusan dari Bung Laga. Saya mau ikutin jejak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursyalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur atas segala karunia, anugerah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, di mana pada kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bersholawat kepada Habibullah, kekasih Allah, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insya Allah akan tercurah kepada keluarga besar beliau, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammadin SAW akan diselamatkan di kehidupan dunia yang fana ini. Dan kelak kita akan menuju kampung akhirat yang abadan. Sudah tentu pasti abadi. Oke sahabat-sahabat, saya sekarang sudah berada di perkebunan cabai ini ya. Saya juga sekalian mau minta maaf ya atas kejadian, karena saya pernah di sini berbuat sesuatu yang tidak layaknya seperti manusia biasa ya. Yang amat bodoh yang saya lakukan di sini. Dan sekalian saya mau menelusuri sahabat saya Reno, karena beliau ini dapat kabar saya beliau ini ke perkebunan cabai ini. Soalnya cabai ini lagi dipanen sekarang. Jadi beliau ini ada di sana sekarang, sahabat saya Reno ini. Doakan sahabat-sahabat ya, saya selalu istiqomah dalam menghadapi segala ujian dalam hidup saya ini. Saya sudah belajar benar. Saya sudah ditobatkan oleh Bung Laga. Dan banyak sekali sesuatu hal yang saya sadar dalam hidup saya. Perbuatan saya selama ini sesat, salah, batil. Nah, daripada sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, saya doakan sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung kesana aja men ya. Kita langsung telusuri Reno. Ayo. Naik motor aja. Itu dia tidak ini. Oh itu kita tanya bapak itu dulu. Tanya bapak. Ini. Apa langsung kesana aja? Langsung aja. Langsung aja. Boleh kita tanya sebenarnya. Ini nih motornya nih. Assalamualaikum. Ini sahabat-sahabat si Reno nih. Hei. Biang keladi nih. Gua usah salam-salam. Biang keladi sahabat karib ini, oi. Sahabat-sahabat. Hei, men, sama-sama. Nah, di sini, men. Dia ini kembali lagi ke sini, dapat info dari warga saya ini balik lagi karena di sini lagi panen cabe ini. Mereka ini. Jadi, Kireno ini minta jatah lah. Saya sekalian minta maaf, saya juga pernah berbuat kejahatan di sini ya. Di cabe ini sama tuan cabenya saya pernah berbuat kejahatan. Saya sekalian mau minta maaf sama tuan cabe ini. Ayo, men. Udah lagi kami tuh, hei, ngapain kami ganggu orang panen di sini? Udahlah, cemong, pesan orang ke saya, mending pergi sana. Kami ngapain yang ganggu saya terus? Lalu ngikutin saya kamu. Ini kamu mau kemana kebun orang ini, hei? Reno. Kamu nggak tahu sama saya. Ayo main, ikutin aja terus main. Saya kalau belum ini sama dia orang ini, belum saya ini. Kalau yang mau capek dengan kaki saya, saya babat. Tidak bisa. Nah ini bubuk daripada tukang cabai itu, men. Sudah pergilah kau sana. Kalian kita minta maaf ya. Karena kita pernah berbuat salah di sini. Dan minta maaf. Ngapain kamu? Hei, bubuk orang ini. Keliling-keliling di sini. Cabai orang rusak aja kamu ini. Kamu ini ngapain ini? Mana ini tukang cabai? Saya juga mau ngurus-ngurus saya. Di sini nih saya nih keamanannya sini. Keamanan apa? Keamanan kamu? Hah? Keamanan apa kamu nih? Udahlah Reno, perbuatan jelek itu tinggalin. Mau ngapain lagi coba? Saya kesel benar kamu ini datang ke situ. Ngapa kamu ngalang-ngalangin kayak ini? Ya kamu periksain cabai orang ini. Ngapain ini, Mbak? Saya keamanannya di sini. Keamanan ngamanin kamu itu.
Nah itu kan udah tahu. Orang mau paling nyari duit sedikit buat makan, kamu ambil. Kalau nggak percaya, tanya yang tukang cabenya. Ini siapa kamu ini? Oh iya, itu mau saya bawa itu. Hah? Mau saya bawa. Saya bawa. Ini bukan kecil duitnya, men. Mau saya bawa itu. Itu baru dapat satu karung itu. Sembarangan deh nih. Sendiri, emang banyak kawannya nih. Ilmunya makin bertambah. Saya dapat informasi ilmunya makin bertambah deh. Mana yang mau ke sana sini udah sekarang? Udah selesai belum yang mau? Apa kamu kayak kontak aja kamu nih? Hey. Mana-mana lagi orangnya? Tahu malu, emang gak tahu malu. Bersah kalau orang gak tahu malu nih. Apa mau dibabat? Tapi orang main babat-babat aja. Udah kamu mong, jangan ikut campur. Dari tadi saya pilih biarin Mas ikut campur. Wah, jadi ikut campur, saya sahabat kamu. Bung apa sahabat? Sahabat dari kamu, telat. Eh, men. Yang berlari kan saya. Saya ini kalau ngintil kamu, saya enggak bakal ibarat ini terus sampai kamu sadar. Kamu salah jalan kamu ini. Eno. Mana orangnya enggak ada, kamu ngunduh cabe coba. Itu bentar lagi tuh saya bawa itu. Mana orangnya enggak ada, kamu ngunduh cabe, maling kamu ini. Hei. Wah, yang ngunduhnya mana lagi ini? Ngapain ngunduhnya, mana orang ngunduh? Punya orang diunduh wajar lah. Kamu itu yang jangan ikut campur itu. Dari tadi kamu tuh ngintilin saya terus. Ya, maunya apa kamu sekarang? Ha? Kamu yang maunya apa itu? Kamu udah salah ngotot lagi. Kamu udah selalu ngalangin saya terus di sini nih. Ya, iyalah. Saya udah ada utusan dari Bung Laga. Saya mau ikutin jejak beliau. Saya udah ditobatkan sama beliau. Kamu dengan Bung Laga sama aja. Ah. Saya udah putus. Enggak kamu dia enggak ada sama saya. Kalau bisa ikutin jejak saya katanya untuk menumpas kebatilan. Kebatilan seperti salah. Apa kebatilan? Ya kamu ini salah. Salah dari mana? Saya enggak salah. Dari mana saya salahnya? Salah lah, ini cabai orang kamu mau ambil hasilnya, kamu petik. Dapat sekarung itu berapa duitnya? Bukan yang kecil itu duitnya, modalnya orang. Justru duitnya besar saya mau, kalau duitnya kecil enggak mau saya juga. Hai. Tahu kamu itu cemong. Emang ada bengal yang ini nih. Reno ini emang brutal nih. Ini sahabat karib saya nih sebenarnya, men. Aslinya. Woi. Udah beres belum gedungnya? Tuh. Hah? Coba men, kita tanya men. Ya, sembarangan deh men. Udah beres belum? Udah jangan dikasih pak, kalau minta-minta orang ini jangan dikasih pak ya. Deh, men, sini men, kita tanya men, orang ini men. Apa saya mau nanya bentar ya? Nanti kalau udah banyak nanti siapin ya. Taruh situ tuh ya. Apa pinggir jalan ini nih? Jangan bosan didengerin. Nanti enggak tahu diri ini nih, men. Ini cabe-cabe orang dia main petik, main unduh, enggak tahu diri bener itu. Memang meresahkan bener orang itu. Udah enggak usah didengerin, tenang aja ya. Yeah. Lanjutin aja udah. Okay. Unduh-unduh aja. Taruh sana nanti kalau udah banyak. Tahu malu kamu. Orang takut. Bawaan celurit ke sana sini. Udah pergi sana, Mong. Mengambil jatah. Celurit taruh kamu sini. Jangan ganggu saya. Pergi sana. Cabe orang, asal rampah. Warung apa? Sebenarnya kan kerjaan saya dulu begitu, sama aja, men. Cuman saya udah tobat. Saya mau ajak dia ini ke jalan yang benar. Udah pergi sana, Mong. Pergi sana, kamu. Udah berguru kemana-mana, kawannya udah banyak lagi. Tes terus kamu. Dikit-dikit babat. Tahu malu, men. Hei, enggak tahu malu tuh, lihat tuh. Lihatin. Orang-orang pada ngunduh cabenya, dia pengen metik hasilnya. Coba. Gimana tuh, Bang? Gara-gara kamu semua ini, Mong. Kenapa? Iya. Gara-gara kamu ini semua yang itu saya jadi gagal. Karung tuh jangan dikasihin itu, Pak. Banyak duitnya itu. Modal aja belum pulang kamu main sekarung. Gara-gara kamu semua. Kata saya ikutin jejak saya, juga kita tobat. Ya, nah, saya enggak bakal tobat. Ah, enggak ada tobat. Kita udah lama kayak gini. Ah, ulat.
Mang agak ini. Ngapain coba? Sama kali tuh orang ini. Ngudu cabe, cabe orang. Ditungguin sama dia. Lihat. Udah kayak punya kebunnya sendiri. Reno, Reno. Udah mau ngapain kamu itu? Pergi sana. Kamu itu mau ngapain? Pergi. Bebas kamu. Ngapain kamu? Mau ngalang-ngalangin saya. Kamu lah kalau mau pergi. Biar saya di sini. Perbuatan enggak benar kayak udah, gini. Udah, pergi masih sana, pergi. Aja kamu ini. Pergi sana. Udah bareng saya aja, ayo ikut saya. Ngapain coba? Kamu ini enggak bisa bilangin. Hah? Enggak bisa bilangin kamu. Udah tarung deh, men. Ilmunya satu nih, ini luar biasa ini. Berburu sana sini lihat loh, nggak jelas ini. Lihat men, oh. Pulau Kileh kalau bahasa ini ya men. Lihat nah, ngapain coba ini? Nungguin barang orang, pengen hasil gede, nanem nggak apa nggak? Udah kamu tuh mau, jangan mau iya. Saya ini lagi nungguin barang capek ini. Ngapain kamu tuh udah pergi sana, nggak usah ngalang-ngalang saya. Saya kalau nggak dapet informasi, nggak dengar dari kuping saya, nggak kesini saya juga. Ada yang bilang kamu tuh ngambil cabai orang seenaknya aja karung-karung. Itu sekarung lagi terakhir kamu ambil. Mana lagi orang untung? Kacau semua gara-gara kamu ini. Hai. Aturan saya udah mulai jual tadi. Malah kedatangan kamu ini lagi menghalangi pergi saya. Sana. Enggak, saya enggak mau pergi kamu ini. Nah. Hah? Sudahlah. Sudah saya bilang. Apanya lagi? Gara-gara kamu ini aset saya jadi hilang ini. Aset. Nanam enggak aset. Kamu ini apa kamu ini serang menghalangin saya? Udah biarkanlah saya seperti ini. Ya. Iya. Ngapain kamu? Hah? Ya tugas saya lah. Sesama manusia kan saling mengingatkan. Itu tuh kan manusia itu. Mengajar iya. Kamu. Kamu salah, perbuatan salah, bukan disadarin. Kita udah bareng lama. Salah no. Dari mana? Belum kita tentu. Lama bareng kita itu. Hah. Ngapain lah, nggak puas-puas kamu. Menurut kamu salah, menurut saya enggak. Benar. Siapa yang menurut kamu? Susah, men. Iya, menurut saya benar. Halal bagi saya di sini. Halal bawaan celurit-celurit aja. Sudahlah, Reno. Udahlah, kamu mendingan pergi. Kamu lagi pergi. Putus, nih, ini aja putus tuh, dok, batang pisang. Iya, kamu tahu tuh, batang pisangnya putus. Nanti leher kamu yang putus. Oh, putus ini. Iya, mending pergilah. Daripada saya nanti ngebrutal di sini. Enak aja, brutal-brutal. Barangan aja kamu. Kamu ini. Ya. Saya udah diutus bulaga, saya sampai di situ darah penghabisan saya. Nggak bakal mundur sama kamu. Emang harus diberesin kamu nih, Mom. Kalau nggak diberesin, nggak pergi-pergi kamu ini ya. Saya sudah berjanji, berikrar sama Bung Laga. Saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Ingin mengikuti jejak kepada beliau. Acar kamu. Saya akan terus seperti ini. Di jalan kebenaran, apapun risiko saya yang tanggung. Eh, menurut kamu benar? Itu bukan benar seperti itu. Iyalah, karena sudah iblis semua itu kepala kamu itu, Reno. Apa kamu? Mendingan kayak dulu. Iya, kaya dulu, kita dulu. Bisa bebas. Nggak ada habisnya kayak enak. Dulu. Daripada begitu, ya, dapat uang nggak? Apa buktinya kamu selama ini? Hah? Eh, kamu dengar dulu. Belum dapat bukti. Cuman kita kan senang-senang. Senang hidup aja apa? Hidup di dunia ini cuma senang-senang. Sementara hidup di dunia ini. Ya sementara, singgah kita itu. Kita tuh cuma singgah. Jadi, sudahlah, Reno. Dari mana singgah? Hidupan kita kekalkan nanti di sana. Kita mikir itu besok itu mau makan. Jangan mikirkan. Ya kerjalah kamu. Nah, ya ini saya kerja ini. Kerjaan saya ini orang. Kerja saya ini. Tenaga masih kuat kamu itu. Jadi kerja itu yang gak usah berkeringat. Ya. Itulah, men. Ngapain rusaknya, men. Yang berkeringat itu? Jangan gak usah berkeringat, katanya, men. Capek. Parah benar emang si Reno brutal ini. Ini. Oh, ini aja tuh. Ini nih.
Orang-orang takut semua sama di sini, men. Kampung ini nih. Cabe itu jadi kasih semua sama dia kalau dia ini nih. Cuman kan saya juga enggak bakal tinggal diam, men. Udah pergi kamu. Kamu banyak otek. Ilmunya deh nih. Tambah terus nanti. Kamu masih mau pergi enggak? Saya enggak mau pergi. Sebelum kamu mati di ujung kamu ini. Kamu kalau mau pergi. Enggak, saya enggak bakal pergi. Ngapain kamu di sini? Kamu kalau saya pergi kamu makin ke situ lagi kamu. Kamu pulangin lagi tukang cabai itu. Hah? Mana dia tuh? Pergilah kamu. Dan. Pergilah. Saya lagi menunggu tukang cabai ini. Ah, saya enggak bakal pergi kalau kamu enggak pergi. Karena cabai ini enggak lama kalau kamu pergi. Pasti kamu balik lagi gitu. Pergilah. Ya pasti karena ini saya ya, pergilah kamu. Kalau mau pergi. Kenapa saya harus pergi? Yang harus pergi itu kamu. Ya kamu lah yang rusak. Ah, yang penting hasilnya nanam enggak apa enggak. Kamu kalau mau pergi. Tadi bapak tadi sampai ngeluh sama saya. Sampai ngeluh, memang dia tuh sini terus. Ini udah mau ngambil lagi satu karung gede. Coba sini bapak itu memang. Iya, satu karung gede mau kamu ambil lagi coba. Dia bilang hampir nangis dia. Ngeluh dia sama saya. Biarkan saja. Saya modal belum pulang pak, dia udah berapa karung sini ngambilin cabai saya. Dia kata saya sabar pak, saya juga nggak bakal tinggal diem. Nyawa saya taruhin, saya bilang gitu sama dia. Iya. Kalau mau pergi kamu pergi. Enggak, saya nggak bakal pergi. Iya, saya tetap tunggu di sini. Pergi, saya bilang. Kamu udah salah, kamu masih ngeyel lagi. Apa yang saya pergi? Nanti apa saya hilang di sini. Aset-aset punya orang, aset-aset aja. Enggak tahu malu kamu ini. Ini jatah saya. Masih banyak di sini jatah saya. Masih banyak yang belum saya ambil jatah. Biar men, kita ini tinggal lagi panen. Kita tinggal, kita tungguin kebun cabai aja, men. Ayo. Eh, mau kemana kamu? Takut aja. Ini men, cabainya udah siap ngunduh semua ini. Eh, mana kamu? Saya nggak bakal pergi. Saya nggak bakal pergi ya. Udah pergilah kamu tuh mau. Ngapain lagi ngundang saya? Hah? Iya. Saya lihat cabai itu, ini tuh banyak keluhan soalnya. Jago, mau bawa celurit. Kerjaan kita itu sangarnya kayak apa sih dulu? No. Tetap saya ingin memalak di sini. Tetap dengan pendirian saya, kamu tahu saya mau. Karena di sini asetnya besar sekali. Iya. Asetnya besar. Ini dia lagi panen ini. Baik, kamu itu mau. Memang. Asetnya besar di orang. Itulah kerjaan. Doakan saya sahabatmu agar selalu istiqomah ya, walaupun belum seberapa kekuatan dan ilmu saya. Kamu bekas sahabat saya daripada, tapi kamu terlaluan. Bunglaga. Doakan saya selalu istiqomah ya di jalan ini. Apapun risikonya saya ambil semua, meskipun harus nyawa taruhan saya. Terlalu kamu mau. Gimana? Pulang kamu? Tidak. Saya tetap satu kali tidak, tetap tidak.
apapun resikonya saya tanggung sendiri. Pulang. Makin banyak makin brutal kerjanya ini. Kawan-kawannya makin banyak saya lihat dia ini. Ini lagi sendiri, enggak tahu disembunyi di mana sama dia. Kawan-kawannya. Ngomong-ngomong. Doakan sahabat-sahabat. Sangat sulit untuk masuk orang ini. Udah pergi sana kamu. Kamu yang pergi. Pergi, cabai tukang cabai ini gak bakal aman kamu di sini. Kamu pergi. Hah? Saya enggak apa-apa pergi. Karena di situ memang benar-benar besar hasilnya. Tenang men, kita enggak usah pergi men. Kalau dia enggak mau pergi. Men. Karena dibabat lagi tukang cabai kalau dia enggak mau pergi. Ya kan? Kasihan. Orang lagi pada ngunduh. Udah pergi sana kamu, Mong. Pergi. Ini banyak ngomong-ngomong. Kasihan tuh, tukang cabainya tuh, men. Parah benar. Pergi sana. Pergi, pergi. Gua usah ganggu-ganggu saya. Mendingan saya pergi. Iya, saya sudah baik-baik. Ini sebagai baik-baik manusia saya. Biasa kita saling mengingatkan, Bos. Apalagi saya, kamu, sahabat saya sendiri. Reno, itu dulu. Kamu tuh salah jalan kamu itu. Dulu itu, sahabat. Dulu. Tapi dulu. Kamu pengkhianat. Pengkhianat apa pengkhianat? Kamu lari dari grup. Bukan lari lah. Belajar benar kita tuh. Saya ini mau belajar benar, Reno. Belajar benar seperti apa? Berapa lama kita bersama, ha? Belajar benar seperti apa? Hah? Ya kamu itu apa berbuat kejoliman, nyusahin orang aja kerjaan kamu. Dari mana saya nyusahin orang? Ya itu memang sudah jatah saya di sini. Iya. Memang susah nih. Sudah jatah memang saya. Mengalah emang. Di sini asetnya besar. Nah, kalau kamu mau, ayo kita bagi dua. Uangnya nanti. Itu belum beres dia ngunduh. Baru berapa karung. Iya. Iya. Bisa jadi itu dapat mobil. Bisa jadi iya. Itu. Iya, kita bagi uangnya besar. Iya, kalau kamu mau lagi, kembali lagi kita. Saya juga meminta maaf sama tukang cabai. Saya juga pernah berbuat salah di sini. Tukang cabai. Cuman gak ada orangnya. Saya pernah malak juga di sini tukang cabai ini. Terus terang aja. Saya mau minta maaf. Kesalahan nah, saya nanti mau saya ganti. Minta maaf. Seharusnya dia minta maaf. Biarkan saja. Ngapain kita minta maaf. Ini di sini aset besar sekali di sini. Udah kembali lagi aja. Banyak kan ngomong ini. Banyak kan ngoceh aja kamu bacot aja kerjanya. Kamu udah salah, kamu mati aja nyolot, ngotot aja kamu. Maju kamu sini. Masih nggak tahu diri. Pergilah, Rena. Pergilah kamu. Saya enggak akan bosan-bosan. Oke, sahabat men. Dia sudah Rena. Pergi, sahabat men. Ya. Ini selip kamu. Rena, dia lagi. Ah.
Oke sahabat-sahabat semua ya, sangat letih dan sangat lesu. Sekarang Reno udah pergi nih. Saya cuman pastikan bener nggak tukang cabai ini diambil di pala sama dia ya. Tapi katanya memang luar biasa biadab memang si Reno itu. Alhamdulillah dia udah pergi sekarang si Reno itu. Doakan selalu istiqomah saya untuk menumpas kebatilan, kejahatan yang bercokol di muka bumi ini. Doakan saya selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.